Ini pemirsa, batok kelapanya airnya udah mulai mendidih. Warna airnya udah mulai menguning. Menguning memerah. Berarti zatnya udah mulai keluar. Nanti kita angkat, setelah diangkat kita saring, kita masukkan gelas dan kita minum setelah dingin. Mudah-mudahan coronanya hilang, badan kita jadi sehat, kuat, daya tahan kuat, dan tidak penyakitan lagi. Semoga sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sembuh, amin. Biar sehat. Jangan lupa subscribe di channel Khairul Anam. Jangan lupa juga sholat 5 waktu. Kalau udah tepat pada waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.